Pertama kita buka dulu cover penutup luar dari exhaust. Selanjutnya kita buka tutup cover bagian dalam. Ini biasanya terdiri dari 3 baut. Ketiga, kita lepas baling-baling exhaustnya. Ini sangat kotor ya bro ya, jadi penyebab dari bunyi itu bisa dari kotoran ini, bisa dari ketidaksenteran posisi mesin. Jadi kita bersihkan dulu pakai kuas. Selanjutnya kita lepas mesin exhaustnya itu dari dudukannya. Nah ini bagian belakang mesin kena debu kotor, ini bisa penyebabnya dari situ, bisa bunyi tadi. Kita bersihkan juga. Selanjutnya kita kasih pelumas, kalau bisa pakai WD-40 ya. Pada bagian as dinamonya itu kita olesi cairan WD-40. Serta ini bagian depan di seal karetnya juga dikasih WD-40. Terus di katup udara keluar ini juga sering. Jadi kalau ini posisi nanti tertutup kena kotoran itu juga penyebab gak maksimal. Selanjutnya kita bersihkan baling-baling dan penutup luar serta penutup dalam dengan air. Setelah dicuci, usahakan dibilas dengan kain yang bersih dan kering. Nah ini hasilnya, setelah kita pasang suaranya lumayan halus, nggak ada lagi suara berisik seperti yang awal. Ini suaranya makin halus saat kita pasang untuk cover penutup dalam. Baik sobat, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.